Zerik. Hari ini kita mau ke bioskop, kita mau nonton Pendekar dari Ufuk Timur. Ini di jalan kita lagi menuju ke Pejaten. Semoga macetnya nggak terlalu parah ya. Oke, langsung aja kita cus. Karena hari ini kita mau nonton, kebetulan ada sutradaranya. Penasaran kan? Yuk kita cus langsung ke. Cita-cita kalian jika sudah besar nanti? Kalau usah, mau jadi cendrawasi biar bisa bikin harum tanah Papua. Ya! Ya! Hari ini kita mau ketemu sama sutradara yang buat film Zere, Mas Jiwo Kusumo. Mas Jiwo Kusumo, langsung kita cus. Adalah atlet silat yang terpilih untuk mewakili sekolah ini maju ke Prapon sebelum mewakili provinsi Papua pada PON 20 Papua tahun 2021. Film ini berjudul Zere. Zere adalah pendekar Ufuk Timur. Di film ini menceritakan mengenai Zere yang diperankan oleh Yudas Itlay, seorang anak Papua yang gigih memperjuangkan cita-cita untuk mengharumkan Papua dalam kompetisi pencak silat. Namun perjalanannya pasti banyak rintangan ya. Nah, di film kali ini yang membuat seru adalah rintangan-rintangan yang Zere hadapi. Dan pastinya dalam film Zere ini banyak menampilkan keindahan alam bumi cendrawasih loh. Sewaktu kita masih kecil, suatu saat nanti kita akan bertemu kembali. Dari dulu Zere tahu, suatu hari nanti, Sa pasti akan menang dariku. Dan Sa akan jadi juara. Tapi Sa akan merebut hati Hilda dariku. Rio! Jangan berusaha menghancurkan seorang Hendrawan. Nah, gimana guys? Tadi kalian sudah lihat cuplikan singkatnya ya dari film Zere. Seru kan? Untuk menyemarakan ajang PON ke-20 tahun 2021 di Papua, film garapan sutradara Raden Jiwo Kusumo diputar serentak di bioskop sejak tanggal 7 Oktober. Nah, ini dia guys sutradaranya. Keren kan? Wah, serunya dia bercerita. Oke deh, nanti kita interview ya, kita wawancara. Hai, Tempo People, guys, sekarang saya lagi sama Raden Jiwo Kusumo. Nah, ini keren banget, dia sutradara dari filmnya Zere. Oke, berapa lama sih kita interview langsung ya, berapa lama sih untuk pembuatan film? Kita proses total dari pra produksi sampai syuting selesai hampir 1,5 tahun. 1,5 tahun. Jadi dari bulan apa? Awal 2020 saat pandemi awal. Oh, sampai dari 2020 awal iya, sampai sekarang ya. Pandemi awal. Untuk apa film ini buat? Untuk memeriahkan dan menyemarakan pelaksanaan Pekan Warga Nasional 20 Papua. Oh, 2021. Wow, keren banget. Oke okay guys, yang belum nonton, kalian harus nonton, filmnya keren banget. Jadi kita bisa lihat aslinya Pulau Papua. Ya, sudah berjalan 1 minggu. Oh, penayangan sudah berjalan 1 minggu. Oke. Habis berapa tuh budget? Ampun deh. Ampun nih.
ya ampun. Bagus banyak pasti karena panggung lain. Karena apa dan kondisi langsung tuh aku bisa makan dulu kan. Kosnya juga beda. Yuk kita dukung perfilman Indonesia ya. Pastinya kita tunggu nih video-video menarik lainnya ya. Film-film lah yang update tentang pulau-pulau Indonesia ya pasti kita mesti tahu ya. Ini mengedukasi banget loh film ini. Wah, saya nggak tahu Papua jadi kalau tahu Papua. Thank you.